Woi, api sudah tidak bisa bendung. Kebakaran hebat menghabiskan kampung bersejarah peninggalan megalitikum Desa Gurusina Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 26 dari 45 rumah adat yang beratap rumbia hangus dilalap api sore tanggal 13 Agustus 2018. Sebelumnya, Kampung Gurusina merupakan kebanggaan masyarakat Flores yang nama dan menjaga adat tradisinya sudah mendunia. Cerita sejarah yang terpatri di tiang-tiang ngadu sekarang musnah terbakar menjadi abu dan hanya menyisakan 6 rumah. Kampung dengan panjang 375 meter dan lebar 80 meter memiliki kekhasan yang mengundang wisatawan mancanegara berkunjung ke Flores. Hingga saat ini pemimpin suku di sana masih bermusyawarah untuk memperbaiki dan mengembalikan kemasyhuran Desa Gurusina. Adi Gerimu, Flores, Niteni TV.